Oke, beberapa peringatan sebelum kita tengok persamaan. So, ingat lagi kalau unsur ada beberapa yang memang wujud sebagai molekul. So, kalau dia wujud sebagai molekul, kita mesti tulisnya sebagai molekul. Tapi dia tidak akan sebutlah, dia hanya akan sebut nama unsur tersebut. Terus sekali ingat, senang saja kumpulan 17. So, fluorin, klorin, bromin, iodin dan juga tiga gas utama oksigen, nitrogen, hidrogen. Bagus itu sajalah. Okay, sulfur dengan fosforus biasa tidak akan keluar. Dan juga sangat penting ini sebatan ionik. Okay, dia akan bergantung kepada charge. Maksudnya yang macam tadi ya, bila dia sebut aluminium sulfat, kita yang kena ingat apakah charge setiap ion dan oleh itu kita akan dapatkan formulanya. Okay, kita tidak akan dapat nama ini, formula ini daripada nama sahaja. Okay, ingat itulah. Okay, manakala ada beberapa molekul dia ada nama special macam air, kita kena tahu dia H2O. Carbon dioksida, di ini maksudnya dua, so CO2. So untuk bezakan yang ada dua oksigen dengan satu oksigen, kalau satu dia akan mono lah, so CO. Okay, amonia ada nama special sebab dia benda amat berguna, so NH3 lah. Sulfur dioksida, trioksida, so SO2, SO3 lah. Okay. Metana CH4, etana C2H6. Okay. Hydrogen peroksida, ini yang special sikit, dia H2O2. Okay. Untuk asid, sebenarnya kalau kamu tahu apakah ion di sebelah sini, kamu akan tahu apakah formulanya. So hidroklorik sebenarnya dia berkaitan dengan klorida. So klorida ada satu negatif sahaja, so dia hanya perlukan satu H lah, so HCl lah. Okay, sulfuric ionnya sulfat, SO4 2 negatif, so perlukan dua hidrogen, so H2SO4. Nitric NO3, charge-nya negatif satu, so HNO3. Fosforik PO3, sorry PO4, dua negatif, tiga negatif. Okay, so charge-nya tiga negatif, so perlukan tiga hidrogen lah, so H3PO4 lah. Okay, so dalam satu tindak balas X tambah Y, katakannya bertukar kepada X tambah Z, X sorry Z tambah W. So ini kita panggil bahan kan, tindak balas, dan ini pula hasil tindak balas lah. Okay, so contoh satu persamaan, dua aluminium, tiga klorin menjadi dua aluminium klorida lah. So sebenarnya ini menunjukkan apa? Dua aluminium. Aluminium wujud sebagai atom kan? Iya. Tambah tiga klorin sebagai molekul kan? So menghasilkan dua, ini pula sebabnya ionik lah. Okay, tapi of course dalam keadaan sebenarnya dia bukan satu dengan satu kan? Dia banyak kan? Iya. So itu kita akan guna apa? Bilangan mol. Nampak ah? Bilangan mu itu bukan benda special, dia sama juga, ada macam 2 atom 3 molekul, 2 juta atom 3 juta molekul lah. Hanya kenapa kita guna mu sebab dia menyenangkan lah. Okay, so di sini menunjukkan 2 mol aluminium bertindak balas dengan 3 mol klorin menghasilkan 2 mol aluminium klorida lah. Okay. Jadi apa pula kurungan-kurungan ini? Di sini P sebenarnya menunjukkan ini dalam pepejal lah. G gas. Okay, so pepejal P cecair. C gas G. Dan kalau dia dalam larutan air, kita ada nama special larutan aqueous. So AQ lah. Dalam English AQ lah. Okay. Nah, bezakan di sini ya. Kalau kita tulis X2 ini sebenarnya molekul kan? So, satu molekul kan? X2. Kalau kita tulis 2X, dia dua atom X lah. Okay, kecuali kalau kita tulis 2X2, dia dua molekul atom. X2. Bukan atom, 2X2. Oh. Okay, dua molekul, setiap molekulnya ada 2X. Okay. So, peringatan terakhir, formula
setiap bahan adalah tetap. Oke. Dan dia tidak akan diubah untuk mengimbangkan persamaan. Oke, so contohnya tulis dan seimbangkan persamaan kimia. So zinc simbolnya Zn. Oksigen pola kan? Nah, tidak. Semua unsur-unsur wujud sebagai molekul mesti tulis sebagai molekul, yaitu fluorin, klorin, bromin, aldehid, hidrogen, oksigen, nitrogen. So zinc O2. So jadi zinc O2 lah. Boleh. Okey, seimbangkan. Zinc O2 O2 lah. Seimbang lah kan? Okey, tapi salah. Okey, kenapa salah? Ingatlah. Formula setiap bahan kita bukan tengok dia punya seimbang. Dia tengok apa dia? Zinc ialah Zn lah. Oksigen ialah O2 lah. Okey, manakala zinc oksida, zinc logam oksida ini bukan logam kan? So kita tahu ini sebatian ionik. Sebatian ionik formulanya ditentukan oleh apa? Charge. Okey, dan kamu kena hafal. Okey, tak boleh nampak di sini ya. So bila kamu nampak ada sebatian ionik, kalau zinc, kalau cepatnya kamu tulis inilah di atas zinc. Dua positif. Oksida O2 negatif. Okey, so apakah nisbahnya? 2 kepada 2 ataupun lebih ringkas 1 kepada 1 kan? So di sini kita tulis zinc oksida. Okey, so ingat di sini ya. Zinc setiap satu kita tulis dulu. Okey, yang ini bukan datang dari sini ya, tapi kita tadi persamaan zinc ialah zinc, oksigen ialah oksigen, zinc oksida ialah zinc. Oh, Zn(O) lah. Okay. Lepas tu baru kita seimbangkan dengan kita boleh letakkan nembun-nembun di depan. Okey, sekali lagi ya, jangan zinc 1 O2 ada 2, so sini kita tubah kepada 2. Okey, tidak boleh ya. Karena ini manusia, kita tambah satu tangan dan tambah satu kaki kan. Dia tetap sudah. Okey, tapi sebaliknya kita boleh letak nembun-nembun di depan. So, zinc bukan masalah, yang masalah sini oksigen ada 2, sini ada 1. So untuk seimbangkan, sini akan kita tulis 2 lah. Okey, so sini O2, so sini 2 zinc oksida lah, maksud 2 tahasil. Tapi ini pula menyebabkan zinc di sini ada 2, manakala sini hanya ada 1. Itu tidak seimbang. So bermaksud di sini dia kena tulis 2 lah. Okey, so 2 Zn tambah O2 jadi 2 ZnO lah. Okey, sebenarnya kamu tengok tak susah kan, zinc 1 berpadu dengan O1 kan, sepatutnya senang persamaannya. Tapi ingat, sebab setiap satu kena input dia punya formula. Oksigen kena tulis sebagai O2 lah, sebab dia memang wujud sebagai O2, dia bukan asing-asing O. Okey, itu satu. Okey, cuba contoh seterusnya. Boleh pause untuk cuba kalau mau. Okey, so ini kalium tambah klorin. Kalium, charge-nya berapa? Positif 1 kan? Tapi ingatlah, bila kita tulis kalium, dia kalium sahaja, bukan ion. So tiada charge. Okey, ada 2 kah di sini? Tiada. Tiada lah, kecuali yang fluorin, klorin, bromin, ionin, hidrogen, oksigen, nitrogen lah. So K tambah klorin, klorin pula Cl kan? Tidaklah, Cl2. Fluorin, klorin, bromin, iodin, hidrogen, oksigen, nitrogen nampak saja dia begini, kena tulis dia sebagai molekul. Okey, so menjadi kalium iodida. Bagaimana kita dapat formula ini? Adakah dari persamaan? Iya. Tidak, dari charge-nya ini adalah sebatian ionik. So ingat kalium kumpulan 1, so charge-nya positif 1. Klorida kumpulan 17, so charge-nya negatif 1. Okey, so nisbahnya 1-1. So KCl. Lepas tu barulah kita seimbangkan. Tengok K, macam tiada masalah. Tapi klorin, sini 2, sini 1. So samalah dengan tadi, sini kena letak 2. Nah, oleh itu 2K, so sini pun 2K lah. Okey, seterusnya. Oksigen, hidrogen, air. So oksigen O2, hidrogen H2,
H2O. Okay, so sini pula masalahnya. H2 okay, tapi sini 1O, sini 2O. Kalian jangan begitu ke formulanya. Sebalik sini 2, so sini terpaksa letak 2. So oksigen sudah seimbang, hidrogen seimbang ke tidak? Tidak. Sini ada 2 H2, maksudnya ada 4 hidrogen. So sini 4. Betul? Tidak. Tidak, sebab sini pun H2. Okay, maksudnya ini dari ini pun perlu 4. So dalam case ini of course ini adalah 2. Okay, so bila kita semak sini 4, sini pun 4. Okay, seterusnya boleh pause dan cuba DES lah. Lepas tu baru kita semak. Okay, nitrogen N2 hydrogen H2 ammonia NH3. Kena hafal lah formulanya. Ammonia NH3, ammonium NH4 positif lah ionnya. Okay, ini N2 sini N kan? So macam kita letak 2 kan? Iya. Tapi masalah lebih besar sebenarnya hidrogen ke nitrogen. Kita selesaikan masalah yang susah dulu. Nitrogen senang kan? Iya. H yang susah 2 dengan 3. So dapatkah 2 ditukar kepada 3? Boleh. Ataupun 3 darab kepada 3 tukar kepada 2. 2 darab apa jadi 3? Jawab ke 3. Pecahan dan susah kan? Iya. So fikirkan, 3 pula 2 kan? So bila begini kita fikir 2 tak boleh tukar 3, 3 kalau boleh tukar 2. Tapi 2 dengan 3 kedua-duanya boleh tukar kepada 6 dengan senang. Sebenarnya macam pecahan dah kan, 1 per 2 tambah 1 per 3 kita guna 6. So maksudnya sini kita guna 6, bermaksudnya yang 2 ini kita darab dengan 3 lah. So dia ada 6, manakala 3 perlu darab dengan 2. So 6 hidrogen, 6 hidrogen, 2 nitrogen, kebetulan 2 nitrogen juga. So selesai. Ya. Okay. Ini pula natrium. So Na ada cas? Iya. Tiada, natrium sendiri sahaja. Oksigen O2. So NaO2, NaO2 lah kan? Iya. Tidak, natrium oksida kena ikut casnya baru kita dapat formulanya. So natrium Na plus sebagai kumpulan 1, oksida O2 negatif. So kalau kita buat cara itu, 1 Na, 1 oksigen, oksida memulakan 2 Na lah. Okay, so Na2O. Seimbangkan mana dulu? Na, Na2. Kalau sini darab 2, selesai ke Na? Tidak. Kalau Na2 kita darab 2 selesai Na kan? Tapi oksigen pula tak selesai. Nah sini kita sudah letak sini tiada nombor kan tadi kan? So terpaksalah kita selesaikan oksida dulu, oksigen dulu. Okay, so dalam kes ini sini O2, sini kena letak 2. So oksida 2, sini oksigen pun 2, menjadikan Na 2 Na2. So sini kena 4 Na lah. Okay, untuk seimbangkan saya sarankan memang begini sajalah kamu cuba. Memanglah ada banyak cara pengiraannya. Yang penting kamu semak balik betul ke semua benda. So 4Na, 4Na, O2O. Tapi langkah pertama masih lagi pastikan semua ini betul lah. Okay. So aluminium oksigen pula contohnya aluminium tambah oksigen. So aluminium, apakah casnya? Al2. Al2 positif, oksida Al2 negatif. So akhirnya dia akan jadi AlO kan? Ya. Yeah. Okay. Apa suka mau seimbangkan lah. Kan? Tapi masalahnya ini akan salah kerana cas di sini salah. Okay. Okay. So bermaksud sekali lagi ya, bukan saja kena seimbangkan, kena pastikan dulu setiap satu memang betul formulanya. Okay, so di sini 3, 2 terpaksa lah guna cara begini kan. So aluminium 2 oksida 3. Okay, sekali lagi aluminium oksigen yang mana nampak lebih susah untuk selesaikan, kita selesaikan itu dulu.
Oksigen. Oksigen 2 3 terpaksa guna 6. Nah, 6 so sini 3 sini 2 so 2 aluminium 2 so sini 4. Oke, okay, semak 4 aluminium 6 oksigen. Oke. Okay. Oke, okay, boleh pause dan cuba G dan H ya sendiri. Oke, okay, metana CH4, oksigen O2, karbon dioksida CO2, air H2O. Oke, okay, so bila telah nampak terlalu banyak benda, terutamanya yang mana akan susah, oksigen kan. Okey, so tidak apa, kita cuba selesaikan yang senang dulu. Okey, ini boleh terbalik sebab ini ada 3 kan. So dia ada 3 nombor di sini yang mungkin terpengaruh. So dalam kes ini pun kita tengok yang senang dululah. C ada masalah ke tidak? 1C. Ada masalah? Tidak kan. Okey. H pula, sini H kan. So tengok dulu H4, sini H2. So terpaksalah kita letak 2 di sini. Okay, baru kita semak balik oksigen. Okay, ini okay sudah, ini pun okay sudah. So oksigennya sini ada berapa? 2, sini pun ada 2. So jumlahnya berapa? Sini 2, sini 2. So sini ada 4. Iya. Sini O2. Kita perlukan 4. Sini tak ada O kan? Nah, so sini kita letak 2. Okay, semaklah. Karbon okay, hidrogen okay, oksigen 4. Okay. Next, hidrogen peroksida. Ini memang yang special, kena ingat H2O2, air H2O, oksigen O2. Okay, sini saya mau tunjukkan satu lagi cara. Sebenarnya kita boleh buat begini juga. Katakanlah H2 kita okay sudah kan. O2 ada 2 oksigen kan. So sini sudah ambil 1. So sini sebenarnya tinggal 1. Nah, ada 2 oksigen, sini 1, sini tinggal 1. Tapi ini kan O2. Kita tinggal 1 molekul, sebenarnya kita boleh begini, 1/2. Okay. Tetapi sebab kita tak suka pecahan, akhirnya kita darab dengan 2 lah semuanya. Okay, so akhirnya dia akan jadi 2H2O2 2H2O tambah O2 lah. Itu satu salah satu cara kita boleh buat juga. Of course, ini kalau tak tahu, kamu cuba-cubalah letak 2 kan. Kalau tak dapat juga, buat begini, baru kita faham. Oh, semua darab 2 lah. Hidrogen 4, oksigen 4, sini 2, sini 2. Okay, so tengok seterusnya. Plumbum 2 klorida, nitrium iodida, plumbum iodida, nitrium klorida lah. Okay, sekali lagi ini. Mungkin kamu boleh pause dan cuba sekejap lah. Okay, plumbum 2 klorida. So, Pb2 Cl lah kan? Ya. Tidaklah. Apa 2 ini? Dia semambung oksidan dan sebenarnya menunjukkan dia punya charge ialah 2 positif. So, Pb2 positif, Cl negatif. So, apakah formulanya? PbCl2. Okay. Natrium iodida Na plus, iodida I minus. Setiap satu kena buatlah. Tidak ada shortcut di sini. Setiap satu kena fahamkan betul-betul dia punya formula. So, natrium iodida. So, menjadi plumbum iodida. Dan natrium klorida. Okay. So, katakanlah. Kamu buat begini. Kak bakal cuba. Cl2, sini darab 2. Sini darab 2, sini pun darab 2. Sini darab 2, sini pun darab 2. Menjadi sini pula 2. Okey. Ini sebabnya formula sudah salah. Okey, formula sudah salah, kamu buat sampai mana pun dia tidak akan seimbang. Okey, so sekali lagi ya, peringatanlah, jangan ambil shortcut. Setiap satu pastikan formulanya betul. So plumbum iodida sebenarnya PbI2. Natrium klorida Na plus, Cl negatif, so dia memang NaCl. Okay, baru kita tengok di sini. Na bukan masalah. Yang kita nampak ialah I2, Cl2, Cl.
Okay, so terpaksalah sini 2, sini pun 2. Sorry ya, biasa karena bila kamu tulis letak ruang di depan lah supaya kita boleh letak nombor. So, manakala 2NA, 2NA seimbang pula sudah. PB, PB seimbang sudah. CL2, 2CL, 2II, 2 lah. Okay, so sekali lagi peringatan lah. Pastikan semua formula betul dulu baru kamu seimbang. Okay. Yang seterusnya, semua ini sebenarnya kita akan belajar di topik-topik seterusnya. Nah, sebenarnya lebih senang kalau kamu tahu apa sebenarnya akan berlaku. Contohnya, kalau kita tahu ini asid, ini kalium hidroksida, ini garam, ini air kan. So, kalau kita tahu sudah sebenarnya dalam tindak balas penetralan sebenarnya apa berlaku ialah hidrogen daripada asid, OH daripada base dia akan jadi bergabung menjadi air lah. Kalau kamu tahu itu berlaku sebenarnya lebih senang kita seimbangkan. Okey, tapi asid hidroklorik seperti biasa mesti pastikan formulanya betul. Kalau lupa klorin, klorida Cl negatif susah OH lah. Kalium hidroksida K plus, hidroksida OH negatif. So HCl tambah KOH, kalium klorida KCl kan? Iya. Okay. Kena pastikan dulu lah. K plus Cl negatif. So KCl tambah air lah, H2O lah. Okay. Yang ini. Itu saya kata, kalau kamu faham sebenarnya apa berlaku lebih senang. Kalau kamu tak tahu apa berlaku, kamu kena tidak H sini, H sini, H sini kan? Yeah. Tapi kalau kamu faham dalam acid base sebenarnya H akan berkandung, sorry, acid dengan alkali ya, H dengan OH dia bergabung menjadi H2O. So kamu nampak memang seimbang sudah. Kan? H tambah OH, H2O lah. K, K, Cl, Cl lah. Eh, tapi mulis masih boleh buat cara biasa lah. K nya 1, Cl nya 1, tiada masalah. O nya 1, H nya 2. Okay, so sebaliknya acid sulfuric. Okay, boleh pause lah, cuba sekejap bah ini. So sulfat SO4 2 negatif, so sini H2 lah. Natrium hidroksida Na plus OH negatif. So H2SO4 NaOH. Natrium sulfat Na plus SO4 2 negatif. So Na2SO4 tambah H2O. Ya, sekali lagi ini ada advantage-nya kalau kamu sebenarnya tahu apa berlaku. Sebab tengok banyak benda, terutama oksigen. Sini oksigen, 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 oksigen. Iya. Okay, tapi kalau kamu tahu sebenarnya apa berlaku, jadi sebenarnya hanya melibatkan ini dengan ini berpadu menjadi air. So bila kamu faham apa berlaku di sini sebenarnya lebih senang. Sebab kamu boleh abaikan, bukan abaikan lah, kita boleh tengok SO4 dengan SO4. Dan bukannya kita kena tengok oksigen dengan oksigen di sini. Okay, tapi ini daripada kamu faham apa berlakulah dari topik-topik seterusnya. Okay, so dalam kes ini H2O, sini ada OH, sini ada 2H hidrogen kan? Yeah. Sini hanya ada 1. So terpaksalah sini 2. So 1, 2H, 2OH menjadi 2I. Okay, so sini adakah seimbang sudah yang lain? SO4, 1 Na2, so seimbang. So otomatik dia akan seimbang. Tapi pastikan semua formula mesti betul. Okay, satu lagi tindak balas asid logam reaktif bertindak balas dengan asid hidroklorik. So asid hidroklorik menjadi zinc klorida Zn Cl. Okay, ya, selalu ingat buat langkah ini. So ZnCl2 tambah hidrogen, so H2 lah. Okay, ini beza sikit lah sebab tak nampak itu OH kan? Ya. Yeah. Okay, so tak apa. So kita tengok hidrogen di sini. Sini H. So sudah pasti sini mesti 2. So klorinnya 2. Zincnya? Tolu? Atau yeah, okay sudah? Okay, okay. Sudah kan? Alright. Okay. Ini hidroklorik asid sekali lagi dengan oksida. So sini ada sikit berbeza sebab tak nampak OH, tapi akhirnya juga masih lagi garam dan juga air lah. So kuprum 2 oksida Cu2+
oksida O2 negatif. So CuO. Ini sudah. Kuprum 2 klorida, Cu2 plus, Cl negatif. So Cu, Cl 2. H2O lah. Okay. So ya ini sebenarnya apa berlaku ialah hidrogen dengan oksida lah sebenarnya. Okay, yang tadi kalau acid alkali H dengan OH kan, sini H dengan oksida lah. Menjadikan air. So di sini lain sikit sebab H2O, sini tiada H kan. So kita perlukan dua H lah. Dua ion hidrogen dari acid bertindak balas dengan oksida menghasilkan air lah. Okay, tapi ini kita akan dapat juga kalau kita seimbangkan Cl lah kan. Cl 2, so sini 2. Okay, sudah? Cu pun 1. Okay. Satu lagi, calcium carbonate. Ini ada tambahan sedikit. Ada karbon dioksida. Calcium carbonate Ca2 positif. Carbonate CO3 2 negatif lah. Ingatlah, tiada shortcut lah. Mesti juga buat begini. Bermaksud CaCO3 cacau. Tambah asid sulfuric pun ingat ionnya SO4 2 negatif, so kenalah H2SO4 lah. Okay, menjadi calcium sulfat pun kena buat yang begini, Ca2 plus SO4 2 negatif. So calcium sulfat air H2O karbon dioksida CO2 banyaknya. Okay, tapi sekali lagi kalau ada benda yang boleh kita nampak, contohnya SO4 ini sebagai satu ion, sebenarnya dia tidak berubah, dia hanya tukar pasangan kan, dengan Ca. Okay, so SO4 Ca, okay, H2O CO2. CO2 sini lain sikit lah, so memang dia berlaku sesuatu kepada ion ini. So CO3, CO2, so maksudnya keluar satu oksigen, berpadu dia dengan H2O pula. Oh, so kebetulan ngam pula. Apa maksudnya? Sudah seimbang? Iya. Tanpa perlu kita buat apa-apa kan? So kebetulan lah, memang dia seimbang. Okay, tapi di sini yang susahnya, kena pastikan semua formula betul lah. Okay, seterusnya, ya ini sebenarnya tindak balas kumpulan satu lah. Lithium tambah air. So, Li, air, H2O. H2O, lithium hidroksida, Li plus, OH negatif, so barulah dapat LiOH, tambah hidrogen, H2, nah, hidrogen lah. So, nampak hidrogen macam tiada masalah, tapi ingat sini pula ada H. Okay, so yang ni macam mana? Oksigen, tengok lithium macam okey, oksigen macam okey, hidrogen pula masalah di sini. Iya. Jadi kan dia kadang-kadang begini kena try and error lah. Kan? Jadi sebenarnya H2O. So cuba yang ini kita darab dengan 2. So bila sini 2, sini pun kena 2. 2. Adakah ini boleh menyelesaikan masalah hidrogen? Sini 4, sini 2, sini 4 lah. Iya, tapi tapi itu try and error kan? Agak susah kan? Itu saya kata, sebenarnya kalau kamu tidak nampak, boleh juga kita buat macam tadi. Tadi apa masalahnya? Sini 2 hidrogen kan? So, sini 1 hidrogen, sini tinggal 1 hidrogen. So, sini kena 1/2. Nah, oleh itu kita dapat idea, okey lah, kita cuba darab dengan 2 lah. Okay, so sebenarnya, jadi tinggal lagi, sini mesti 2 lah. Okay. Okay. Kalium oksida, air kalium hidroksida. Kalium oksida K plus oksida O2 negatif. K2O. Kan? Air H2O, kalium hidroksida K plus OH negatif. So, satu-satu K-O-H. Okay, ini sekali lagi mungkin boleh cuba tengok dari oksigen. Tapi kalau kita cuba K,
2 ada kata selesai masalah sudah. K2, 2K. Iya. Oksigennya? Oksigen 2. 2, 1, 2. 2 hidrogen, hidrogen. Oke, okay. Selesailah. Oke. Okay. Zinc tambah argentum klorida. Zinc klorida tambah argentum. Kenapa macam sama? Cuma tukar pasangan kan? Yeah. Ini sebenarnya tindak balas penyesalan. So, zinc sahaja argentum Ag plus kena hafal lah. Chlorine Cl negatif. So, Ag Cl. So, zinc Cl lah kan? Yeah. Tidak lah. Zinc 2 plus Cl negatif. So, zinc Cl 2 tambah argentum Ag lah. So, sini yang jelas ya masalahnya ialah klorin. So, terpaksalah kita sini darab dengan 2. So, bila kita darab dengan 2, sini pun 2. Zinc sendiri, okey. Satu-satu kan? Okey. Magnesium cuprum sulfat. Magnesium sulfat cuprum. So, Mg. Cu2 plus. SO4 2 negatif lah. So, CuSO4. Magnesium sulfat Mg pun 2 positif, sulfat 2 negatif. So, MgSO4 tambah Cu. Okey, sekali lagi kita tengok SO4 sebagai satu ion. Eh, seimbang sudah. Mg, Cu, SO4 lah. Iya. Nah, kebetulan lah sebab charge-nya sama kan, 2 positif, 2 positif. Okey. Klorin, natrium iodida, natrium klorida iodin. So klorin Cl 2. Unsur yang wujud sebagai molekul fluorin, klorin, bromin, iodin, hidrogen, oksigen, nitrogen. Okey. Natrium iodida Na+, iodida I negatif. So Na I. Natrium klorida Na plus Cl negatif. So menjadi NaCl. Iodin I kan? I2. Very good. So yang masalahnya I dengan Cl. So sini terpaksa 2, 2 NaI dan 2 NaCl. Nah, kebetulan jadi Na juga sudah terseimbang. Ada kan? Cl2, 2 Cl, 2 I, I2 lah. Okay. Ini sebenarnya juga tindak balas penyesaran lah untuk kumpulan 17. Okay. Kuprum oksida tambah hidrogen, kuprum tambah air. So, kuprum oksida Cu2 plus, oksida O2 negatif, hidrogen H2. So, CuO, hidrogen H2, kuprum Cu, kuprum tambah air H2O. Ini pula sebenarnya nampak H2 hidrogen semacam mencuri itu oksigen. Iya. Daripada kuprum. Nah, seimbang ke? Iya. Okey, sudah seimbang. Okey, so boleh praktis lagi persamaan-persamaan lain lah. Tidak ada masalah.